السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في انجلترا بريطانيا واحد شيخ اسمه أمير الأوروبا اسمه الشيخ حافظ باتيل. Di Inggris ada penanggung jawab tetua sana yang beliau memikirkan dakwah di seluruh Eropa, namanya Hafid Patel. Ayo. Ibrahim. Ismu Ibrahim. Ibrahim. Hafid Ibrahim Patel. Patel. Al-muhim huwa jaa'a 'an tariq al-masyayikh. Huwa min Gujarat, min al-Hind, fi zaman Syekh Muhammad Yusuf rahmatullah alaihi, mu'allif hayat sahaba wa muntakhab al-ahadith. Beliau datang dari Gujarat, India, datang atas arahan para masyayikh untuk memikirkan dakwah di Eropa di zamannya Syekh Yusuf yang menyusun Hayatul Sahabah. Fa huwa qala ya syekh ana al-an fi balad fitan balad ghayr muslim al-kufr kayfa ana abqa fi hadha al-bilad urid adkhul ila al-Hind. Maka Hafid Ibrahim datang kepada Syekh Yusuf, "Syekh, bagaimana saya bisa hidup di Eropa? Suasana-suasana rusak. Saya ingin pulang aja ke India," kata beliau. Faqala anta turid al-mashwara? Mashwara fiha al-khair wal-baraka wal-hifadha. Kamu ingin musyawarah apa enggak? Musyawarah itu barokah, ada penjagaan dari Allah. Alaika bi juhdin nubuwah, khatimun nubuwah. Kamu pegang benar usaha kenabian, usaha dakwah, usaha akhir dari para nabi. Faraja'a yajtahid. Maka Hafidz Ibrahim tadi pulang ke Inggris kemudian usaha dakwah di sana. Fa kana yu'addi lis-salah wa la yajid wahid ma'ahu yusalli yadqq al-bab yaqul ya akhi ta'ala nusalli jama'atan. Naam, kayf kana yu'addi lis-salah indama hana waqtu as-salah. Naam. Wa ma fi wahid hatta yusalli ma'ahu yamshi ila al-bab wahid min al-muslimin yaqul ya akhi ta'ala salli ma'i jama'ah. Ana la usalli wahdi. Waktu beliau datang ke Inggris, beliau azan. Ketika salat sudah waktunya, beliau azan. Enggak ada seorang pun datang. Akhirnya beliau jauhlah dulu, ngetok pintunya orang Islam yang beliau kenal, "Ayo bantu saya salat, saya enggak biasa salat sendirian." Wa kana yu'allim al-Qur'an thalath awlad, bas fil halaqa thalath awlad, yu'allimhum shuyan min al-Qur'an. Kemudian beliau ngajar sedikit, kesibukan beliau ngajar Qur'an, punya murid 3 di Eropa sana. Fa al-masyayikh qalu lahu ya Hafid, ya Ibrahim, idza anta tajtahid lid-din ما يبقى ثلاث أولاد فقط تعلمهم الدين بل الله سبحانه وتعالى يفتح المدارس ويفتح المراكز ولكن حتى الإنسان يؤمن بهذا الشيء لا بد من المجاهدة. Maka masyayikh bilang pada beliau, "Hei Ibrahim, kalau kamu terus usaha dakwah, nanti yang kamu ajar bukan hanya 3 orang ini. Allah akan buka untuk kamu dengan sebab usaha dakwah madrasah-madrasah, markas-markas. Tapi untuk menuju orang itu melihat kenyataan ini, maka perlu melalui macam-macam pengorbanan." Wabifadlillah azza wa jal, haqqaqa Allah hadha al-shay min kalam Syekh Muhammad Yusuf. Qala lahu ya Hafid, lana huwa Hafid al-Quran. Ya Ibrahim, ghair al-muslimun, hum yajtahiduna bil-layl wal-nahar, hatta Makkah al-Mukarramah, al-Madinah al-Munawwarah tsir mitla London wa Paris fi al-fasad. Walakin nahnu inshallah najtahid, hatta takun Paris wa London مثل مكة المكرمة زادها الله شرفا والمدينة المنورة صلى الله على صاحبها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka apa yang dikatakan Syekh Yusuf kepada Hafid Ibrahim tadi jadi kenyataan. Di antara yang beliau katakan kepada Hafid Ibrahim, "Hei Ibrahim," kadang-kadang dipanggil Hafid karena memang beliau hafal Quran. Sekarang orang-orang non-Muslim usaha, mereka ingin Mekah dan Madinah jadi rusak biar seperti London dan seperti Paris. Insyaallah dengan izinnya Allah kami akan usaha di Eropa dan di Inggris. Kita usaha-usaha biar Paris jadi seperti Mekah dan London jadi seperti Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Yusuf pada Hafidz Ibrahim tadi. Wal an alhamdulillah ra'ayna bi a'yunina marakiz da'wah ونشر الخير في لندن في دوزبيري في كل المدن في انجلترا وسبع مدارس وزيادة مدرسة للبنات
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan, kami lihat sendiri sekarang apa yang dikatakan Syekh Yusuf jadi kenyataan. Sekarang di London saja ada 7 madrasah. Dan masih ada madrasah lain yang khusus untuk para wanita. Itu di London. Wahakada fi Faransa. Fi Faransa, ja'a syabun min aligar min al-Hind an tariq al-mashwara. Ismuhu Tana'ullah. وجاء يريد الدراسة في فرنسا لكن ما يعرف اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية فقط بلادهم يتكلمون الأردو وثاني لغة الإنجليزية. Begitu juga cerita di negeri kami, negeri Prancis. Telah datang dulu dengan musyawarah dengan para masyayikh seorang pemuda namanya Thanaullah. Dia berangkat ke Prancis untuk belajar dunia. Dia datang ke sana enggak bisa bahasa Prancis, enggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Faja'a wal mashwara fi al khair wal barakah. Fa ikhwan ahbab al kiram ja'a bi kitab fadail a'mal lit tashwiq lil a'mal al khair. Wa bada'a kull yawm ma'a al dirasa yukhassis waqt fi halaqat al ta'lim wa ziyarat al muslimin. Maka beliau mulai belajar di Prancis. Bekalnya dengan membawa buku taklim. Maka tiap hari beliau meluangkan waktu untuk taklim dan untuk mendekati orang-orang Islam yang ada di Prancis. Fa bi barakati hadzal 'amalil mubarak ad-da'wa ila Allah alladhi a'tahu li jami'il anbiya 'alaihi as-salatu was-salam bada'a al-khair yantashir wa kharaju afrad fi sabilillah wa sarat ad-da'wa fi Faransa bi barakati hadzal 'amalil mubarak. Ringkasnya dengan sebab adanya usaha mubarakah ini, usahanya para anbiya dan usahanya khatamul anbiya, akhirnya mulailah tersebar kebaikan di Prancis. Akhirnya ada beberapa orang dengan geraknya Syekh Sanaullah tadi mulai keluar fi sabilillah. Al-ma alladhi yajri kullu al-makhluqat tastafid minhu. Salih lil-'ada wal-'ibadah. Salih lil-'ada. Al-'ada yaghtasil minhu al-insan wa ya'bud bihi rabbahu yatatahhar minhu kada. Air para hadirin kalau mengalir maka ini jadi baik untuk keperluan kita dan juga baik untuk ibadah kita. Kalau air mengalir bisa untuk mandi, bisa untuk wudu, bisa untuk macam-macam keperluan. Walakin al-ma alladhi yajmud fa yasir la salih li ayyi shay. Yakun fihi az-zubab wa yakun mutawassikh, mutalattikh. Ma yuslih li shay. Tapi kalau air itu enggak mau gerak, akhirnya lama-lama tidak bisa dibuat apa-apa. Akhirnya macam-macam kotoran masuk di situ. Jadi mutalattikh, mutawassikh. Jadi kotor dan terkontaminasi. Fa ummatul Islam خلقها الله للتحرك للدين لنشر الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Umat Islam ini diciptakan oleh Allah, di antara maksudnya adalah untuk menyebarkan agama, untuk gerak untuk agama, sebagaimana Allah telah menugaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi rahmat seluruh alam, untuk gerak. الأمة في الانتظار تقول النجدة النجدة ما وجدوا الراحة بدون دين. الله بين ليس موجود الراحة بدون الدين في المشاكل، فمن يرحم عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن يا إخوان نتحرك للدين، لهذا نسجل أسماءنا ونخرج في سبيل الله، نرحم على أنفسنا ونرحم على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Sekarang umat ini nunggu-nunggu kita. Mereka nyari-nyari pertolongan, nyari-nyari keselamatan, nanti enggak ketemu. Itu adanya dalam agama. Maka kita gerak untuk agama, untuk nyayangi diri kita dan untuk nyayangi umat. Umat pada teriak-teriak an-najdata, an-najdata, tolong, tolong. Nah, ini untuk nolong mereka adalah dengan agama. Mereka tidak akan menemukan pertolongan yang sebenarnya tanpa mendapatkan agama. Dan agama akan datang pada mereka dengan gerak. Insyaallah semuanya nulis namanya, masyaallah. Insyaallah. Silakan masyaallah para hadirin. Maksud min hadzal kalam tahrid nasta'id nakhruj. Bismillah. Tujuannya bayan ini ya untuk mengkhurutkan yang di depan ini dan menggerakkan yang di depan ini. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Bismillah.